Kita coba narik bis antar kota. Shelter Indorep banyak. Biasanya ini busnya warnanya gini amat ya, karena hujan. Lah, pintunya yang mana aja? Gokil, setirnya kanan, boy. Harusnya masuknya dari kiri ya, biar keren aja. What the fuck? Tapi untuk handlingnya berat, ey. Kenapa GTA aku warnanya gini ya? Pemberhentiannya kayaknya jauh nih. Tapi bensin nggak diisi, bos. Busnya nggak ngertiin nih. Kita coba penghasilan menjadi supir bus di kota Indorep mendapat berapa nih ya untuk penghasilannya. Untuk saat ini uang aku ada 19.000 dan posisinya untuk bensin tidak full ya. Tadi kata berapa ya, kelima. Wah, melayang anjir, bannya melayang. Ya Tuhan, innalillahi. Ya Tuhan, ini kenapa sih sekarang katanya 5M pada begini dah? Atau akunya nih nyempung-nyempung nih? Wah, gak ada ahlak, uy. Astaga. Dah. Akhirnya bisa juga. Sebelum itu kita ikutin dulu sekalian. Sepertinya ini aku belum pada download catch-nya deh. Sedang sini dulu. Mana nih sedang sini? Oh, kok tidak cukup uang? Nah, sedang sini dulu. Untuk isi bensin harganya, wow, kayaknya mak cukup mahal juga ya isi bensinnya ya. Mungkin 3.000 kalau dari nol. Bensin 3.000 ya kan? Berarti enggak, tadi tuh bensin sekitar 2.200-an. Tapi kita belum tahu nih penghasilannya untuk isi bensinnya berapa. Warna GTA aku jelek kali. Apa perlu di? Pak, ayo Pak, naik Pak. Pak naik Pak, mari Pak naik Pak. Wah lama banget tuh Pak, buang-buang waktu gua lu Pak, naik Pak. Astaga, nah mantap. Kita dapat satu penumpang. Wih, pendapatannya sebesar 4.600. Cukup besar juga untuk penghasilan supir bus ini. Udah ya, udah berhasil lah tuh. Ya gara-gara nyempung bana nih, sialan. Astaga.
pemberhentian satu. Ya, udah licin, mau terbalik pula. Wah, rusak dong. Ya. Berhenti dulu deh, kita pesan mekanik. Mekanik, ada yang bisa ke sini atau tidak? Saya berasap nih. CJ. Kita lihat apakah ada mekanik on the tree. Oke, ada 3 orang ya. Halo Pak. Iya Pak. Bapak mekanik. Iya. Oh, saya baru SMS Pak. Iya, saya mau isi bensin, bapaknya SMS. Oke Pak, tolong Pak dibenerin Pak. Siap Pak. Oke. Saya cek dulu ya. Oke kakak. Diperiksa dulu kakak. Pak, saya lagi menarik. Enak gak Pak kerja jadi mekanik Pak? Gimana Pak? Enak gak Pak jadi mekanik? Wah, enak Kak, sekali Pak. Gimana tuh? Kakak, untuk biayanya berapa ini? 3.000 aja Pak, 3.000. Oke. Ya udah dibenarkan dulu, saya nanti kasih uang 3.000. Siapa? Helm enggak ada animasinya, enggak lepas-lepas aja. Cukup lama ya supir bus. Udah jauh lagi rutenya ke bandara. Kayaknya muter-muter deh ini. Oke Pak, udah? Enggak Pak, saya cuci dulu Pak, biar tambah itu. Enggak usah Pak, hujan Pak, enggak usah Pak. Enggak apa-apa Pak, biar tambah happy bapaknya. Tuh, saya kasih ya, terima Oke, kasih. Oke, makasih ya Pak. Saya... Sama pinjam KTM ya Pak. Buat apa? Buat laporan kerja saya. Oh, gitu. Iya. Coba. Belum Pak, belum dapat. Belum? Belum Pak. Coba saya ngitir, dah. Tunggu Pak. Belum Pak, ulangi lagi Pak. Tuh. Ini penumpang saya nih, mau kerja juga nih kayaknya nih dia nih.
Oh, baru ada animasinya dong. Kayaknya aku lagi downloading deh tadi. Udah belum, Pak? Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Jangan lupa diri hati nggak atas nomor Rafa, Pak. Oke, Kakak. Kalau saya ingat, Kakak. Iya, Pak. Siap. Kakaknya tuh. Siap, Pak. Hati-hati, Pak. Di jalan. Oke, Kakak. Bisa ngebut nggak nih busnya? Ah, pelan nih busnya. Wah. Kita lanjut. Teng, tereng, teng, teng. Blum. Tapi untuk desain bus sudah gokil deh. Adi Putro. Betul emang. Untuk handling kendaraannya kurang nih. Aku lumayan jadi supir bus cari uang sekalian untuk downloading cat. Kenapa? Karena tadi aku tenggelam mulu main TTM. Udah lama ke main TTM tenggelam mulu, atau karena server ya ini main tenggelam. Wah, brengsek emang nih kota. 5M Ayo Kakak, kita naik Kakak. Eh, Kakak tidak mau naik nih. Oh. Ternyata turun si abang-abang itu. Tuh, dapat impression 2 ini sekitar 9.200. Ini udah masuk uangnya atau belum? Udah. Untuk interiornya, aja. Setirnya ada di kanan dong. Tapi kenapa pintunya dari kanan juga ya, nggak dari kiri? Wah. Udah gokil ini. Hey, hidup dong itu nyanyir speedometernya. Untuk pemberitaan selanjutnya ke wali. Job center, karena ke job center kita tarik lurus saja. Kaspol, let's go. Let's go Kakak. Udah lama saya tidak main RP, tapi ini saya jadi bingung ini. Nada CJ sudah lupa saya Kakak. Bagaimana jadi CJ yang sebenarnya seperti itu? Kita gaskan saja sudah. Lurus. Cuma ini tarikan mobilnya masih kurang ini, kurang pas. Biar supir bus rame ini. Biar barbar. Tapi aku suka sih ini warnanya hitam aja. Nah, mobilnya aku gak tau ya. Tadi busnya nyewa gak ya? Aduh lupa cok, gak nyewa. Saya lupa ini bisa nyewa atau tidak. Ada pesan. Kakak di mana? Lagi narik Kakak.
servernya baru maksimal untuk 32 orang. Udah lumayan rame ya kalau 29 orang. Ada motor. Duluan memang. Ternyata ada yang narik juga, cuy. Aku kira cuma aku yang narik. Ternyata kakak sudah ada yang narik juga kakak. Tuh, ini nggak ada orang ini. Ah, nggak dapat uang, tidak ada orang. Pemberian yang tiga kita tidak dapat uang kakak. Karena tidak ada yang mungkin. Sudahlah, kita gasan saja, lanjut narik-narik. Tapi lampunya gokil ya, lampu stopnya. Duluan kakak, hati-hati. Ini kecil juga ya, warnanya beda-beda. Ini belakang kuning, depan putih velgnya. Bahaya. Ayo naik, Bu. Abang, ini abang-abang atau ibu-ibu? Oke, ayo kakak naik. Nice. Duduk yang manis, kakak. Dapat uang lagi, mantul. Mantul, kakak. Ini kira-kira sampai tidak, ini kita ke pom bensin di sana. Nih, what? Handling busnya sedikit berat ini. Wah. Jadi kita tidak boleh sembarangan ini naik bis. Harus pelan-pelan. Let's go. Aduh, aduh, kekencangan. Bahaya tikungan lurus gitu. Nalilahi. Ngeri kali kakak.
ini perjalanan saya pertama di jalan rute 68. Aduh, dengan kondisi GTA yang baru dihapus, di-download lagi. Aduh, catnya masih banyak ini yang harus di-download. Halo kakak, mari naik. Abang-abang. Oh, turun. Dia nggak mau naik nih. Oh, naik ya. Mari kakak, kita naik. Terus, apa tuang lagi kita, papa. Tinggal 7 pemberhentian lagi. Tapi kita harus isi bensin terlebih dahulu. Mana ini isi bensin? Sekiri kan? Mantap, sip, gaspol. Aman, tentram, perjalanan di tol kiri masih aman, terkendali ya. Sudah cukup lama juga ini kita. Halo kakak, mari naik. Ayo naik. Let's go. Lumayan mendapatkan uang lagi. Setiap ada itunya dapat uang. Oke.
saat ini kita sedang ada di kantor Paleto, kantor polisi Paleto Bay. Dan sudah ada penumpang yang menunggu saja di sini, kakak. Silakan naik. Yang satu turun, yang satu naik. Kita total sudah mendapatkan 27.600. Ayo kakak, wih, anda the lost MC ini kakak. Bang, maaf bang, ampun bang. Ampun kakak. Janganlah, jangan jadi preman kakak. Ngeri. Ada anak motor naik bus. Kayaknya dia mau ke pangkalannya ini, ngikut saya ini ke kemana? Pangkalannya lah, nggak tahu pangkalannya di mana nih. Mungkin di sini pangkalannya. Oke. Halo kakak, silakan berhenti. Kalau ternyata kakak udah MC turun di sini. Nunggu apa lagi dia? Ganti orang, naik. Kayaknya dia nunggu bis selanjutnya untuk ke pangkalan taksi. Dekat pangkalan taksi, mungkin. Atau enggak ke Sandy Shores. Ini bakalan, wah, ada apa nih? Seringkali kakak di tol kanan ada yang pingsan. Jadi takut saya kakak. Aduh. Saya belum sampai ke terminal, sudah hujan lagi kota ini. Kota yang sangat sering hujan. Dimarahin ya tuh. Habis bertanam nih, cocok-cocok tanam. Ayo kakak, naik kakak. Daripada hujan-hujanan, mending naik bis. Bentar. Ini kenapa ada kakek-kakek ini di gambar depan ini. What the hell bro, merusak pemandangan saja. Penghasilan sekali narik bus
ada 41.400 di pemberhentian. Kalau nggak salah ini pemberhentian 10 deh, dari totalnya 12. Kayaknya ya. Korban di tokanan setan. Ini saya jadi takut, ini di tokanan ada apa ya? Ayo kakak Sherif, naik kakak Sherif. Naik, naik. Total 46.000, besar ya dari supir bus. Cuma busnya ini kayak gimana ya, berat sekali ini tarikannya atau karena hujan. Dua guru nakal. Oh kakak, jangan kakak hujan-hujanan, lebih baik naik aja sini. Eh, yang gak mau naik ya sih, naik. Kita lanjut saja. Oh, mekanik yang tadi tuh. Mobil dinasnya gokil sekali itu, kalau nggak salah Nissan R34 tuh. Iya bukan sih, kayaknya ya, iya kayaknya tipe-tipe mobil aku nggak terlalu apal. Aduh, nah, jadi ikutin. Yo, udah mau nyampe, please lah. Udah mau nyampe loh. Nah gitu dong. Ya sedih amat dah. Perjalanan ini masih jauh. Sebentar lagi 0,8. Ayo supir bus.
Oke, sudah sampai. Di pemberhentian terakhir. Supir, pemberhentian terakhir. Bus antar kota. Di kota Indoref. Oke, sebelum itu. Dapat total berapa tadi? 50.000 lebih. Dan sudah selesai. Oke, terima kasih bagi orang yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga yang ingin belanja sesuatu yang saya jual bisa masuk ke Discord saya dan dilihat aja saya dagang apa. Oke, terima kasih, dadah. Ini apa nih maksudnya? Bye. Karena saya sudah lupa itu untuk dada-dada, jadi dada tanpa emot.